بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على نبينا ورسولنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأداه ونفعه في علم في دارين آمين فصل فيما يختار حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد ini pasal tentang sesuatu memilih ia ketika akad daripada keadaan-keadaan perempuan dan syarat-syarat akad. Ya. Wa syurutuhu syarat-syaratnya adalah hatta ya, syarat-syaratnya hatta yan aqida sehingga jadi arba'atun itu empat. Syarat-syarat ya akad sehingga jadi itu ada empat. Sehingga jadi maksudnya sah akadnya jadi. Pertama iznul wali, izin wali. Jadi kalau walinya enggak izinkan maka nikahnya enggak jadi. Ya. Jadi walinya mesti izinin. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada walinya, fasultanu, walinya enggak izinin, maka pemerintah, penguasa, kaua, kalau walinya enggak izinin. Apa itu enggak izinin? Seperti umpama non-muslim. Orang tuanya anaknya mau nikah maka nikahnya sama ya kantor ya, urusan dari kantor urusan agama. Tapi kalau bisa banyak nikah yang udah jadi aja ya. Terus kalau yang belum jadi dandaninnya repot. Ada santri cakep ngapa yang bukan ini ya. Udah pintar nurut insyaallah. Kalau orang yang belajar kitab insyaallah nurut. Ya anak muda pengennya yang cantik aja ya. Orang yang belajar kitab nur, insya Allah, insya Allah. Waridul mar'ati in kanat saiban balighatan. Yang kedua, ridho perempuan jika dia itu janda balik, janda yang balik. Jadi kalau janda, ya, itu yang ridho dirinya. Kalau gadis, yang ridho walinya. Ya. Jadi kalau gadis, ya, yang kita bayi-bayiin babahnya. Kalau janda yang kita bebein orangnya. Ya gadis perlu juga sih kita bebein gitu ya. Ya. Nah, kalau kita nikah ingat niatnya adalah ya karena Allah Ta'ala. Jangan karena yang lain. Apalagi wa udhul syahidaini zahirail adalati
hadir dua saksi yang jelas keadilannya. Ya. Ini paling paling penting. Jangan sampai dua saksinya ini enggak adil. Bukan adil bisa pecah sama bagi merata, bukan. Sifatnya mamlakah yang sudah tetap dalam diri seseorang adilnya. Kalau orang berbuat dosa mulu, namanya enggak adil. Enggak sembahyang lima waktu, satu waktu aja. Dia enggak adil. Pacaran mulu, enggak adil dia. Enggak bisa jadi saksi. Apalagi mah suka selingkuh, na'udzubillah. Itu enggak adil. Jadi kita ngangkat seorang saksi itu jangan sembarangan, kata guru saya Kiai Syarifuddin, minimal kiai. Masya Allah. Kata beliau begitu. Minimal kiai suruh jadi saksi. Jangan sembarangan orang. Yang benar-benar kiai suruh jadi saksi. Minta tolong. Datang ke rumahnya. Ya. Jangan tunggu di jalanan. Datang ke rumahnya, minta tolong saksiin anak saya nikah. Ya, datang ke rumah Pak Kiai, ya, minta tolong jadi saksi buat anak saya, anak kami mau nikah. Gitu. Jadi nggak sembarangan jadi saksi. Wayan akidu dan jadi bimasturil halati, dengan yang tertutup keadaannya, ya tertutup keadaannya, jadi tertutup keadilannya, maksudnya itu, jadi keadilannya jadi secara zahir aja. Adapun dia enggak kelihatan berbuat dosa, itu enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa dalam artian enggak apa-apa berbuat dosa, bukan, maksudnya tidak disyaratkan itu. Jadi jangan sampai kita tahu nih orang ketahuan kagak sembahyang, kita angkat jadi saksi, jangan. Kita tahu nih orang tukang nyawer, kita angkat jadi saksi, jangan. Kita tahu nih orang ya selalu berbuat dosa, kita angkat jadi saksi, jangan. Berarti dia enggak adil. Orang fasik, fasik itu adalah al-murtakibu bis-shagha'ir wal musirru bis-shagha'ir. Orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali dan senantiasa melakukan dosa kecil, fasik. Dia tobat, hilang fasiknya, adilnya belum, tunggu sampai satu tahun. Gitu. Masa istibro. Nah, kenalin kita pas kita ini fasik enggak? Nah, kalau fasik buru-buru bertobat. Ya, hilang fasiknya kita taubat. Tapi adilnya belum. Sampai kapan kembali keadilan kita? Kelayakan kita entar untuk menjadi seorang saksi sampai setahun. Kita enggak berbuat lagi. Gitu. Ya, nggak beda jauh. Wa ijabun, dan ada ijab. Ijab. Ijab ini dari seorang walinya. Wa qabulun muttasilun. Dan kumpul yang berhubung milab zil inkah dengan lapas inkah awet
tazwij atau tazwij, ankahtuka atau zawajtuka, atau makna atau makna keduanya al-khasinya secara khusus. Bikuni lisanin, dengan setiap lisan min syakhsa ini daripada dua orang mukallaf ini, yang mukallaf laisa fi imra'atun, yang tidak ada pada keduanya perempuan, yang perempuan enggak boleh jadi saksi. Sama pun kana, sama saja adalah keduanya huma, ya, kedua saksinya az-zawja, ya. Dari pihak suami, wal wali aw wakiluhuma, sama saja adalah keduanya, ya, saksi, kedua saksi, ya, dari pihak suami dan wali atau wakil keduanya. Ya, jadi mesti ya dia itu laki-laki saksinya, enggak boleh perempuan. Ya, sawa'un kana az-zawja wal waliya aw wakilahuma aw wakilaihuma wakilaihima gitu. Aw wakilaihima wakilaihima, sama saja adalah kedua saksinya itu, ya, dari pihak laki-laki, ya, dan juga walinya atau wakil keduanya mesti laki-laki, enggak boleh perempuan, enggak boleh perempuan, laisa fihima imra'atun, enggak boleh perempuan. Ya, dua orang saksi, ya, baik dari pihak suami, ya, dan juga ya, walinya mesti laki-laki, enggak boleh perempuan, ya, atau wakilnya enggak boleh perempuan, mesti laki-laki. Wa amma adabu, adapun adab nikah, fataqdimul khutbati, maka mendahulukan khutbah ma'al wali serta wali. La fi hali iddatnya, tidak boleh pada ketika iddahnya. Wala fi hali sabaqin khutbatin min ghairi, dan tidak boleh pada keadaan terdahulu khutbah daripada yang lainnya. Faqad naha Rasulullah sungguh melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khutbati al khutbati. Khidmah ini. Wala fi hali sabaqi khitbatin min ghairihi, faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khitbati al khitbati anil al khitbati, dan tidak boleh pada keadaan terdahulu lamaran, bukan khutbah. Ya. Wa amma adabuhu, dan adapun adabnya fataqdimul khitbati gitu. Ma'al wali la fi hali iddatiha, dan adapun adab-adabnya adab nikah fataqdimul khidmati, maka mendahulukan khidbah ma'al wali serta wali. La fi hali iddatiha, tidak pada pada ketika iddahnya. Jadi ada khidmahnya, dahulukan khidbah, ya, serta wali, ada walinya datang. Ya. Wala fi hali sabuki khidmatin, dan tidak boleh pada keadaan terdahulu khidbah min ghairi, daripada orang lain. Kenapa? Fakot soha, fakot naha, karena sungguh telah melarang Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW anil khidmati, daripada melamar al khidmati, di atas lamaran orang lain. Iya, enggak boleh. Iya.
Kalau kita ngelamar di atas ngelamaran orang lain, nanti dikasih balak keluarganya enggak harmonis. Kayak perempuan satu doang, masih perempuan yang banyak. Masih banyak perempuan. Masih banyak perempuan. Gitu ya. Masih banyak perempuan. Jangan sopan, jangan burung, jangan tegak, jangan begitu. Kalau ente nggak, kalau kamu tidak mau sama saya yang gampang, cinta kan nggak mesti memiliki. Masya Allah, begitu. Sadis. Manusia itu enggak. Iya. Iya, jangan ya. Jadi cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Semakin kita paksa, semakin jauh. Semakin kita paksa, semakin jauh. Cinta apa aja? Cinta, cinta apa? Enggak bisa dipaksakan. Semakin kamu paksa, semakin rusak. Semakin rusak. Dan kalau cinta itu mesti waktunya. Kalau bukan waktunya bercinta, rusak. Karena di situ ada nafsu. Mesti ada waktunya. Kalau sesuai dengan waktunya, hebat. Sukses. Kalau kamu bercinta belum waktunya, rusak. Akan terjadi nanti hal-hal yang akan merugikan kamu. Apalagi sedang studi. Studinya hancur, cita-citanya hancur, semua hancur. Tinggal kenal. Hancur semua. Orang bisa hancur karena harta, tahta, dan wanita. Kalau masih pesantren, lulus dulu. Kalau masih kuliah, lulusin dulu. Kecuali udah. Kalau kuliah, minimal S1. Lulus. Minimal. Mau S2, ya bagus. Minimal S1. Baru nikah, kalau mau nikah. Ya kalau saya S2 baru nikah. Agak sedikit minimal gitu ya. Minimal S1 baru cari perempuan, jadi studi perempuan. Kalau kamu masih S1 cari perempuan, hancur lebur ya, tak berkeping. Hah? Parah banget, tak berkeping, hancur lebur. Apalagi belum lulus pesantren, hancur. Tapi kalau sudah lulus pesantren, sudah S1, bismillah. Belum ada duitnya, entar Allah yang kaya ini. Iya. Begitu. Kalau pengen bahagia. Kalau kamu belum waktunya, udah begitu-begitu, berarti kamu pengen susah. Nah, apa-apa sih, silakan aja kalau mau susah. Itu jalan kamu. Mau susah, silakan. Jadi mau susah, biarin aja. Begitu. Ya. Wala turku aidikum ila tahruka. Jangan kamu lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Kita harus atur semuanya. Setelah kita atur, baru tawakal Allah. Selamat nyeri kepada Allah. Dulu saya dibilangin oleh guru saya begitu. Ini masalah pernikahan, Pak ya.
Jadi perlunya ada anak muda soalnya. Kata guru saya begitu, ya, kalau mau nikah, ya, kalau mau kenal perempuan, kan, kalau mau nikah, gitu. Kalau kamu mau kenal perempuan, kalau kamu mau nikah, dan jangan sampai lewat dari umur 30. Jangan sampai lewat. Ya. Tuh guru sampai nyiasatin begitu tuh guru. Nih kalau kamu ya, waktu nasihat kepada semua santri sih. Kamu jalani nasihat guru insya Allah. Saya jalani nasihat guru kayak begitu. Kalau kamu mau kenal perempuan, kalau kamu mau nikah. Kalau kamu belum mau nikah, jangan kenal sama perempuan dulu. Tundukkan matamu dulu. Belajar dulu biar benar. Yang sudah biar sudah. Ya. Ikutin nasihat kata guru. Kenapa? Karena guru ya, nasihatinya ikhlas. Enggak ada maksud tujuan apa-apa. Siapa saja yang memberikan nasihat ikhlas, insya Allah sukses bila mana dijalankan nasihat itu. Tapi ketika kamu langgar, ya insya Allah ya ngapalah, rusak, rusak kan? Begitu. Jadi supaya jangan supaya jatuh kita. Jatuh cinta, ya, melihat perempuan, jangan dilihat perempuan. Tundukkan mata kamu. Jangan dilihat. Begitu pula di handphone, jangan dilihat. Tundukkan. Kalau dilihat, lalu jatuh cinta, susah ngilanginnya. Ya, susah ngilanginnya. Bukan anak muda juga, bukan anak muda aja, orang tua pun gitu sama. Jangan ngeliatin perempuan kecuali istri kita. Lebih berapa, Pak? Kalau Bapak ngeliatin perempuan, tiba-tiba jatuh cinta, ya Allah, mau nikah udah punya bini. Ya, mau lupain susah banget. Begitu. Penting, jangan kamu langgar. Kalau kamu langgar, berarti kamu pengen susah. Ya kalau kamu pengen susah, ya nggak apa-apa. Ya. Itu pilihan kamu. Ya. Wa min adabil khidmati qabla nikah, dan di antara adab-adab khidbah sebelum nikah. Nah, wa min adabihi ini ya, adabnya. Wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya adalah al khidmatu qabla nikah. Khidbah sebelum nikah. Beda. Ya. Ta'aruf dulu baru khidmat. Ta'aruf dulu baru khidmat. Wa ya. Wa masjid tahmidi, dan ya menghimpun pujian bil ijabi wal qabuli. Ya. Dan menghimpun memuji dengan ijab dan qabul. Ya, bagus dengan ijab. Jadi dikumpulin maksudnya. Ya. Terpuji, maksudnya terpuji, mengumpulkan
memuji dengan ijab dan kabul. Jadi dikumpulin ijab sama kabulnya. Fayaqul, maka berkata al-muzawwiju, oleh orang yang menikahkan, bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu. Tadi salatnya. Wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya al-khutbatu, khutbah gitu, bukan khutbah. Qoblan nikahi gitu. Dan di antara adab-adab nikah adalah khutbah sebelum nikah. Kalau yang di atas khutbah ya, yang di bawah khutbah. Khutbah sebelum nikah adabnya. Jadi kalau kita nikah sebelum enggak pakai khutbah berarti enggak adab. Wa masjud tahmidi bil ijab wal qabul. Dan menghimpun memuji dengan ijab dan qabul. Ya, pakai alhamdulillah gitu. Fayaqul, maka berkata al-muzawwiju, oleh yang menikahkan, bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah zawwajtuka. Itu dia. Ya. Aku kawinkan engkau. Ya. Fayaqul zawju, maka berkata oleh suaminya, kazalika, begitu juga. Ya. Apa? Tadi muji juga tu masjid tahmid. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Gitu ya. Ya kalau suami berarti apa? Qabil tu nikah gitu ya. Semua yaqul, kemudian dia berkata, qabil tu nikah ala hadza shalah. Oke. Okay. Ya, aku terima akan nikahnya atas ini mas kawin. Wa ilqa'u amri zawji, dan menyerahkan ya perkara suami, maksudnya apa, menyerahkan mahar alal bikri kepada gadis musta'abun, itu sunnah. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu akrabu ila ulfati, lebih dekat kepada kasih sayang. Apa? Mahar. Semakin gede maharnya, semakin kasih sayang. Itu tanda sayang kita sama perempuan. Jangan disemarangin. Ini biasanya yang semarangan itu janda biasanya. Jangan semarangin ya. Ya, salin. Walaupun sebaik-baik perempuan adalah yang ringan mas kawinnya, tapi jangan kita berdalil itu, jangan, biar banyak tanda cinta kita sama dia. Wa kadzalika yustahabu taqdimun nazari ilaiha, dan seperti ini pula disunahkan mendahulukan melihat kepada perempuannya. Jadi kalau kita mau nikah, ya kita mau nikah itu perempuannya dilihat dulu. Jangan kayak beli kucing dalam karung. Lihat dulu. Orang sekarang nggak pakai dilihat lagi, udah lihat. Ya, usahakan kita ya jaga hubungan sama perempuan. Ntar mau nikah baru. Insya Allah kalau kitanya sopan syariah, ntar keturunan kita syariah. Kalau kitanya jorok, entar keturunan kita jorok. Ya. Ini tuh kalau anak kita berbuat kayak begitu, dulu kayak begitu, banyak-banyak istighfar aja.
Ya umpama anaknya kayak begitu, bapaknya dulu begitu. Itu anak bapak jangan gentak-gentak anak, jangan. Istighfar aja sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Tetap anak kita tegur, tapi baik-baik. Kita yang kencang istighfarnya. Maksudnya banyak-banyak minta maaf sama Allah. Orang tuanya berzina, ntar nanti dia punya keturunan, ada juga yang begitu. Itu ada keterangannya di dalam kitab Tafsir Shawi. Ya. Jadi dari sekarang jangan, makanya jangan deketin. Makanya firman Allah, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Artinya apa? Betapa bahayanya zina. Itu kalau deket-deket bisa kerjain. Jauhin sejauh-jauhnya. Bukannya tadi tuh. Jangan kenal perempuan kecuali mau nikah. Gue mau nikah nanti, ya 10 tahun lagi, bukan. Bukan begitu. Kita udah siap, nih udah siap mau nikah, baru cari perempuan. Sekarang, tundukin kepala. Mohon maaf. Kalau kamu lagi studi, lalu main sama perempuan, hakul yakin. Belajarnya enggak kurang semangat. Bahkan bisa hilang semangat. Lebih fatalnya lagi berbuat maksiat. Hancur amburadul. Fokus dulu belajar. Satu cintanya, ilmu saja dulu. Ya. Ntar udah selesai semua, baru ya kepada yang lain. Insya Allah sukses. Suksesnya hebat. Kalau kita, ya karena ini lagi pembahasan masalah nikah ya, nggak apa-apa jadinya ya. Kalau kita belajar terus, perempuan entar belakangan, udah kita lulus kuliah, baru kita nyari perempuan. Insya Allah dapat yang muda, yang tua. Saya tanya, dapat yang muda, yang tua? Yang muda, ya bisa yang muda, bisa yang tua. Tapi yang enaknya yang muda, yang tua. Oh, kalau udah ngerasain dia, yang muda, begitu. Kalau belum lulus kuliah, belum lulus pesantren, udah main pacaran, lalu kawin. Sama-sama tua apa sama-sama muda? Iya. Ketika itu ya memang muda, tapi kesana sama-sama tua. Sudah berlalu waktu timbul penyesalan. Benar kata guru dulu tuh. Aduh, nyesel gue. Jangan begitu. Turutin apa kata guru. Berhasil kalau lakinya tua agak tua, perempuannya muda, lakinya insya Allah anteng di rumah. Iya, kalau sama-sama tua, aduh, takut-takut khawatir kurang iman nyari lagi. Begitu. Jadi harus kita pikirin juga, bukan hanya pikirin ini mubtada khobar aja, bukan ya. Itu juga mesti dipikirin supaya mubtada khobarnya beres. Ini penting itu. Begitu Ustaz Bukhari-nya. Iya.
Wa minal adabi, dan di antara adabnya lagi adalah ihdaru jam'in min ahli salahi, hadirkan ya jamaah daripada ahli kebaikan, yaitu para asatiz, para kiai. Undang semua, kita lagi nikah. Kalau bisa jangan di KUA nikahnya. Tapi biasanya orang kalau di KUA ada sesuatu biasanya ya. Iya. Di masjid, di musala ya, hadirkan, undang tuh para kiai, para ustaz. Untuk apa? Lil istizhari, untuk menjelaskan waraq al-adla ini ya. Ya, di samping disaksikan dua orang saksi. Dan kalau bisa di masjid. Ya. Akadnya di masjid, usahakan di masjid, jangan di rumah. Walaupun di rumah pelataannya luas. Kenapa? Patuh sama Nabi, sunat, kerjain sunatnya. Ya. Ada kita punya masjid, apa enggak sih masjid? Udah rapi baru ke rumah. Kemudian di bulan Syawal, kalau bisa di bulan Syawal. Sabar. Ini pengen apa katanya? Biar nanti lebaran ada yang bantuin. Lebaran. Bukan lebaran, tapi bisa aja sih. Jadi kambing hitam lebaran. Emang aja udah kalau tahan gitu ya. Begitu. Kejar sunahnya. Jadi kalau bisa itu syariat yang ditinggal. Berusaha semaksimal mungkin. Syariat mungkin. Kenapa? Harapan buat keturunan kita. Ya. Nah, kalau bisa di awal siang, yaitu pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau kita pagi-pagi dapat doa Nabi. Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dapat. Jadi orang yang berpagi-pagi itu dapat doa Nabi. Allahumma barik, ya Allah berkahilah li ummati, bagi umatku, fi bukuriha, pada pagi-paginya. Jadi orang yang beraktivitas di waktu pagi itu dapat doa Nabi. Termasuk menikah. Ngaji waktu pagi, apa di pagi-pagi gitu. Jadi jangan tidur habis subuh, jangan. Wayam bagi nasyogianya ayan niatnya binikah, dengan nikah goddal basari, akan memejamkan mata, pejamin mata. Niatnya untuk supaya pejamkan mata. Maksudnya apa pejamkan mata nih? Enggak ngelihat yang haram. Karena orang kalau suka ngelihat-ngelihat yang haram, ya. Apalagi sampai melakukan kagak benar pacaran apa macam-macam, itu biasanya enggak sukses. Makanya yang udah kita terjadi, istighfar, tobat, jangan berbuat lagi dah. Yang udah biar udah, ya. Tinggalin semua. Yang udah berjalin, maafin saya. Maafin ya. Kita sampai di sini aja. Begitu. Jangan kita diam-diam aja ya. Jangan begitu. Cukup sampai di sini. Ya. Wa talabal waladi sholih, dan menuntut anak yang soleh. Nuntut anak yang soleh. Kita nikah buat cari anak yang soleh. Kalau enggak punya anak bagaimana? Nikah lagi, cari lagi.
Ya, perempuan jangan marah ya. Ya, jangan marah, nikah lagi, mohon maaf. Dan yang pertama jangan diceraiin. Yang pertama jangan diceraiin, tetap pelihara, pelihara. Ya. Kenapa? Ini tolabul wala, tolabal waladin soleh, menuntut anak yang soleh. Cari anak yang soleh. Tapi diperiksa dulu ke dokter. Siapa yang mandul? Jangan kita nuduh istri aja, belum tentu. Kata dokter, potensi ya mandul istri 60, suami 40%. Berarti kan gede juga. Jadi jangan egois laki-laki ya. Ya, boleh jadi ada di perempuan, biar adil, datang dua-duanya ke dokter. Ya, tunggu dulu sampai berapa tahun gitu. Apalagi wataksir umat, memperbanyak umat. Wa minas syara'it, di antara syariat-syariat, syarat-syaratnya ala takuna raqiqatan, bahwa tidak perempuan itu budak. Madama zaujuk qadiran, semasa suaminya mampu, ala ma'ri hurrati, atas mahar perempuan merdeka. Jadi kalau dia mampu nikah sama perempuan merdeka, enggak boleh sama budak. Alhamdulillah sekarang udah enggak budak. Wala takunu wala takuna muharramatan, dan tidak boleh dia itu diharamkan min radain, daripada sepersusuan, enggak boleh. Ya, saudara susu enggak boleh. Fa innahu yahrumu, karena sesungguhnya itu haram min radain, daripada sebab susuan, karena sesungguhnya haram dari sebab susuan ma yahrumu, apa yang haram minan nasab, daripada saudara senasab. Wal muharramu khamsur radaatin, yang diharamkan itu 5 kali susuan. Wa ma dunaha la yahrumu, apa yang di bawahnya tidak haram. Ya, 4 kali enggak, 3 kali enggak, apalagi 1. Wa amal khisal maklumatu, adapun perkara yang dituntut lindawamil aisi, untuk senantiasa kehidupan, fasamaniyatun, ada 8, ad-dinu, pertama agama. Jadi kita nikahnya lihat agamanya, ya Islam bukan. Tapi yang muda ya yaudah, ini buat yang akan datang, yang akan datang ya. Agamanya, ya. Kalau bisa yang udah jadi, ya. Jadi. Santri aja, ya. Santri. Jangan jauh-jauh, gitu ya. Wal khulqul, wal khulqul hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Penting nih akhlak yang baik. Ya. Apalagi kita tahu udah itu beliau akhlak yang baik, masya Allah. Apalagi baca kitabnya bagus, santri, masya Allah, akhlaknya bagus, Allah. Indahnya punya istri yang akhlaknya nurut, indah, tenang kita, tenang, ya. Enak kita. Apalagi tukang ngaji, gitu ya, apalagi tukang ngaji. Kan duitnya baru-baru belum banyak kan, istrinya paham, enak, nggak bingung kita. Apalagi dalam pernikahan wa husnul wajhi, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Tapi kita mau cari perempuan cantik, ya sadar diri juga, emang itu ganteng. Iya, begitu.
Tapi yang pertama adalah agama, lalu akhlak mulia, kemudian cantik kalau ada gitu. Cantik perempuannya, istrinya, cantik, ganteng suaminya. Kalau enggak ada enggak apa-apa dah, yang penting cakep. Emang beda cantik sama cakep aja ya. Kalau cantik semua orang bilang cantik gitu ya. Itu maksud paling aja. Kalau cakep relatif. Begitu. Ini bab nikah ya, jadi enggak apa-apa nih ngomong begini ya. Ya. Jadi penting juga ini ya. Ya. Jangan juga cari perempuan yang cantik banget. Yang cantik katanya. Emang ente ganteng? Jadi kalau kawin-kawin, umur udah 45 masih pengen cari yang cantik banget, eh? Nggak kawin-kawin, jangan, jangan begitu. Insya Allah, ya, itu bisa dia sebelum nikah enggak cantik, cakep. Udah nikah, masya Allah cantik, inner beauty-nya timbul. Kenapa? Soleh. Ada yang begitu loh. Lu dulu perancanan belum nikah jelek banget katanya gitu. Ngapa sekarang cakep banget sih gitu. Ada begitu ya. Baik laki maupun perempuan. Dulu hitam banget, gusung, ngapa sekarang bersinar banget ya gitu. Masya Allah. Kenapa itu? Nikahnya benar. Saya dulu nikah Pak sama ya, istri. Saya bingung yang mana nih mak nih. Saya minta pilih nama mak saya. Setelah mak dah yang mana dah? Ya. Walaupun kita ya sarjana, mak bukan sarjana, masalah gini ya, mak lebih pintar daripada kita hatinya. Mak pilihin dah tuh. Yang ini aja dah. Kalau yang ini kecakapan betuman gitu ya. Masya Allah. Ini saya kasih tahu kamu, turutin orang tua, bahagia kamu. Kamu nentang orang tua, susah kamu. Ya. Susah kamu. Dinasihatin sama orang tua, turutin. Jangan tolong, jangan. Kalau orang tua bilang, jangan kamu seruduk aja. Meledak kamu dah, hancur semua. Jangan. Ini penting. Wa khiffatul mahri, ringan maharnya. Jadi perempuan jangan minta yang mahal, mahal. Tapi laki biar ide. Ini akhlak di perempuan, akhlak di laki-laki biar banyakin. Tapi jangan ngutang, ngutang. Jangan kamu pakai dalil ini laki-laki. Ya. Jangan pakai dalil ini. Sayangi perempuan, perhatiin perempuan. Ya. Kasih yang terbaik, buat dia bangga, buat dia senang. Tunjukkan cintamu. Banyakin maharnya. Begitu. Saya segini doang mampunya. Nanti aja males. Jangan begitu. Saya kan dari jauh hari udah kumpulin. Kumpulin. Masya Allah. Begitu ya. Paham tuh ya. Ya. Ini banyak orang yang salah paham. Ya. Perempuan yang soleh katanya mahalnya dikit gak apa-apa. Katanya gitu. Ini bukan buat laki-laki ya. Buat perempuan. Yang buat laki-laki kasih yang banyak sesuai dengan kemampuan kita. Cari. Wah, wal wiladatu dan melahirkan. Keturunan maksudnya. Wiladah ini keturunan. Ya, keturunan. Ya cari keturunan, ya wiladah.
wal bakaratu, dan gadis. Jadi jangan janda. Ya. Jangan janda, gadis dicari, jangan janda. Jadi kan penjaga. Carinya gadis, jangan janda. Nabi suruhnya gadis. Bukan janda. Maafin ya, janda. Bukan apa-apa nih ya. Ini Nabi suruhnya, sini suruhnya apa? Gadis. Bukan janda. Entar janda sama yang luda gitu ya. Atau enggak apa-apa kalau luda mau janda boleh, mau lawan boleh gitu ya. Ini bakaratu. Dikatakan di sini bakaratu. Gadis. Iya, entar kenapa? Karena sangat dimungkinkan kalau masih perjaka kawin sama janda entar nyesel. Ya. Pas udah beberapa tahun berjalan keluarga, ngadi-ngadi itu lakinya. Mau cari perawan. Nah. Udah dah, ngaluk dah tuh, kayak anak kecil dah. Jangan begitu. Ikutin apa kata Nabi. Ya, ikutin apa kata Nabi. Sama kayak begini. Ini kata Nabi nih. Ini namanya apa? Ibadah sesuai dengan nafsu. Ya. Makanya kalau ada orang janda sama gadis, dia mau janda cak, itu bodoh apa pinter? Jujur, bodoh apa pinter? Ditanya diam aja. Hah? Ngomongin diam-diam aja. Bodoh ya. Ya. Sama dengan apa? Ya. Ya. Jadi disuruh gadis kita gadis. Sama dengan apa? Ada na'udzubillah wal iyazubillah. Istri melakukan main serong. Apa namanya sama orang sekarang, selingkuh. Dia melakukan selingkuh, langsung ceraiin. Enak lagi, bisa cari lagi yang cakepan, yang mudaan. Jangan sabar-sabar tunggu 1, 2, 3 kali. Jangan. Ntar kalau ditunggu sampai satu, yang kedua, ketiga, kenapa? Ntar kesononya yang salah kita. Kita jadi disalahin. Langsung ceraiin. Cari perempuan yang lain lagi. Yang lebih cakep, lebih muda, lebih soleh. Itu kata Nabi. Kenapa? Nabi pernah suatu saat ada sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, istriku tidak menolak jamaan tangan laki-laki lain. Istriku tidak menolak jamaan tangan laki-laki lain, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Farrika, cerain. Tapi saya masih cinta, ya Rasulullah. Amsik, ya udah tahan aja. Ya sabar-sabar aja dah. Jadi mau Rasul adalah yang pertama disuruh cerain. Ini pasti ada sesuatu. Jangan kagak diturutin, turutin. Rasul orang yang sabar, paling tinggi sabar. Nasihatinya begitu. Kayaknya cakep bener, cakep salah, salah bener. Kayaknya salah ya. Tapi sesungguhnya bener. Orang kalau selingkuh pak, itu tobeat. Makanya susah. Sekali dimaafin, besok kerjain lagi enggak? Kerjain lagi. Nasihat, makanya yang paling tepat orang yang selingkuh adalah cerain. Itu nasihat paling tepat untuk orang yang selingkuh, cerain. Cari lagi yang lebih cantik, yang lebih muda lagi. Masya Allah. Tapi sesuai aja ya gitu. Maafin ya buat perempuannya. Ini juga nasihat gitu ya. Buat seorang perempuan. Kayak begitu. Biar apa? Jangan sampai kita melakukan selingkuh, jangan.
Laki juga begitu, ya, jangan lakukan selingkuh. Kalau mau nikah lagi dua silakan, tapi biar mawas diri, mampu apa enggak. Kalau enggak mampu jangan, jaga pandangan, yang dilihat hanya istri, jangan orang lain. Kalau kita ngelihat pasangan selain pasangan, lihat selain pasangan kita, entar dibalakan benci sama pasangan kita, cinta sama yang lain, rusak semua. Wan nasabu, dan keturunan penting itu nasab, ya, pikirin, jangan sembarangan pilih keturunan. Cari keturunan yang baik, enggak mesti keturunan ustadz, keturunan kiai, enggak, orang baik. Keturunan baik, cari keturunan baik. Keturunan baik, orang baik-baik. Jangan sampai itu anak keturunan enggak baik, takutnya apa? Anak dulu hasil zina. Nah, mau begitu. Jangan. Masya Allah. Ini penting. Dulu pernah ada mahasiswa saya mau nikah. Konsultasi sama saya mau nikah Pak Kiai, katanya. Tapi calon saya udah pernah berbuat itu. Lanjutin jangan Pak Kiai, jangan, cari yang lain. Udah lama datang lagi Pak Kiai, saya udah punya pasangan, alhamdulillah bagus, silakan. Jadi jangan semangat, biar sukses. Jangan turutin nafsunya aja, kita pengennya buru-buru yang cantik, ya, belum waktunya. Ya, ikutin kalau pengen bahagia, kecuali kamu pengen susah, silakan dah. Tapi besok jangan cariin baba, ya, kalau susah. jangan cariin mama, jangan. Nangis sendiri aja sono. Wa'ala takuna korobatan koribatan, dan bahwa tidak ada itu istri kerabat yang dekat. Kalau bisa jangan misanan, jangan sepupuan. Emang kagak boleh? Boleh. Kalau bisa jangan. Emang kenapa begini? Oh, ini lagi bab nikah, nggak apa-apa ya, ngomong begini ya. Ini. Kalau dia amat dekat itu kurang gairah. Kalau dia kurang gairah, entar anaknya kurang cakep, kurang pinter. Jadi itu anak tuh bagusnya supaya pinter, emak bapaknya gagah bikinnya, ya, bikinnya gagah. Jadi biar pinter, biar bagus, bikinnya gagah, ya. Dan jangan lupa pakai wudhu. Bagusnya lagi sholat dua rakaat. Wudhu jangan kagak. Bikinnya gagah. Jadi kalau orang lain jauh itu nafsunya lebih tinggi, jadinya gagah. Nah kalau orang dekat kurang gagah. Gagah juga tapi kurang gagah. Sampai begini nih nasihat kita menikah. Fakulu dzalika, maka seluruh itu kata Imam Ghazali, mimma dalat alain azhar wal akhbar, ya, di antara sesuatu yang telah menunjukkan atasnya asar perkataan sahabat atau asar perkataan sahabat, ya, atau tabi'in wal akhbar dan hadis-hadis Nabi. Mohon maaf bicaranya mungkin sedikit ngarah-ngarah ke sana, ya. Mohon maaf ini karena babnya nih penting buat pendidikan anak muda nih. Yang kayak begini kan, ya. Kadang ya pengennya yang cantik aja gitu ya. Ya pengennya yang ini aja. Belum waktunya, masih studi, masih kuliah, masih ngaji, masih pesantren, udah pacaran aja. Rusak. Itu yang begitu enggak sukses. Jauhin yang begitu.
Kalau udah lulus pesantren, udah lulus kuliah, minimal S1, baru kita berangkat cari dah. Yang paling bening cari boleh, ya. Yang dari luar batang dalamnya boleh, bidadari, ya. Kan tadi dibilang, ya, ya wal apa husnul wajhi, boleh silakan. Dan enak begitu, udah waktunya nyarinya enak, enggak malu-malu. Nanya sama teman, ada perempuan soleh cantik enggak? Gitu nanya. Begitu. Begitu caranya. Jangan kamu tentang, kamu tentang merusak. Perlu dipikirin biar sukses. Diri kita sukses, anak kita sukses, semuanya sukses, enak melangkah hidup kita. Masyaallah. Wallahu a'lam bishawab.